Salam sejahtera. Berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Tun M, belajarlah dari pengalaman hilang deposit, kata Anwar. Dungun, Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kononnya yang meramalkan PN mampu meraih kemenangan 5-1 dalam PRN pada 12 Ogos ini. Menurut Perdana Menteri itu hanya sekadar jangkaan bekas ahli Parlimen Langkawi itu. Dia rasa PN akan menang 5-1, itu jangkaan dia. Masa dia bertanding di Langkawi dulu, dia kata boleh menang besar. Tapi bila keluar keputusan dia hilang deposit, sekarang dia kata mereka akan menang 5-1. Belajar dari pengalaman, bila dia kata menang besar, dia hilang deposit. Insya Allah kejutan akan berlaku dalam PRN kali ini, katanya.